Dalam Simbiha Season 5 Part 2 Episode 20, kali ini perjalanan Hari lebih mengandalkan dirinya sendiri juga temannya Rion. Namun situasi yang rumit membuat kedua sahabat ini harus terjebak dalam situasi yang rumit. Terlebih lagi, setelah Gaan mengalami masa-masa kritis karena mendapatkan mimpi buruk. Setelah memutuskan, akhirnya Hari dan Rion berusaha mengunjungi hutan terlarang. Di perjalanan itu, ia ditangkap oleh Chung Ha yang saat itu bersama dengan Kang Lim. Tatapan Hari dan Kang Lim, bahkan Hari tampak akan menangis. Kang Lim yang melihat aksi Chung Ha mengurung Hari dan Rion begitu saja, langsung balik menyerang tidak terima. Meski sebelumnya Kang Lim sendiri berusaha menuruti dan mengikuti perintah Chung Ha untuk menyelamatkan kakaknya. Namun situasi kali ini berbeda, Kang Lim tidak bisa diam melihat Hari dikurung begitu saja, dan menyadari bahwa Chung Ha hanya memanfaatkan untuk kepentingan pribadi Chung Ha. Kang Lim menyerang Chung Ha, saat bersamaan Rion membuka kurungan mereka berdua dan menyerang Kang Lim. Semua orang terlibat dalam perkelahian tetapi bagian lain tidak mereka sangka-sangka muncul kekuatan kegelapan lainnya, di mana para patung-patung pada tempat tersebut dan berusaha mengambisi mereka semua. Kang Lim dan Rion pun akhirnya ikut menyerang saling membantu satu sama lain untuk menyelamatkan diri mereka. Tidak berhenti sampai di situ saja, Chung Ha juga ikut menyerang. Namun karena adanya kekuatan gelap begitu kuat, membuat Ken muncul menggantikan Rion. Muncul sosok pemilik kekuatan gelap paling kuat. Hal ini membuat semua orang kelimpungan dengan situasi yang ada. Akhirnya mereka semua saling membantu untuk mengalahkan kekuatan gelap tersebut. Hari juga terbayang Gaan yang saat ini terbujur kaku karena situasi ini. Dalam sia-sia petualang kali ini, Kang Lim berusaha memperbaiki hubungannya dengan Hari, berusaha kembali menjadi teman. Namun di sisi lain, ia juga tetap membantu Chung Ha dan menyadari bahwa gadis tersebut hanya dimabatkan. Situasi tersebut membuat hubungan persahabatan antara mereka semakin terjalin lebih kuat dari sebelumnya. Oke, demikianlah pembahasan pesan moral kali ini. Sampai jumpa lagi di Sasya Rada Plus.